Sragen loh. Wilayah Sragen bagian utara, di sini lokasi hajatannya. Oke, kali ini KMS Audio dari alamat bawah Tower Widoro ini yang dioneri oleh Mas Supri. Mas Supri kempis ya? Oke lor, di sana ada gensetnya dari KMS Audio. Ini udah kukut ini lor. Wah, ini lenre baru atau gimana ini? Oh, yang pakai yang lama lor. Lenre Cides T24N versi dari KMS Audio. Ini masih udah kukut ini dari kru KMS. Kukut gajahnya lor, double speaker 15 in. Armadanya udah datang nih. Ini tadi pakai full spek F2-nya Dragon ya lor, dari Kempis Audio. Oh, gajahnya masih gitu. Bayi ya, bayi senani wong. Kita konten nih, loading kukut. Oh, terus tarikan diri dah, wegah aku nak ngunuhi. Gajah munggah lor, gajah. Penataannya seperti itu. Ini ya, judesnya dari KMS lor. Mana lor, ini full speknya tadi bawa 4 box dari Dragon ya. Speakernya Betavo. Betavo ini kalau nggak salah. Betavo 18 in. Seri yang berapa itu ya? B18W515 lor. Dari boxnya Orek KMS Audio. Ini kru loading kukut lor, ngono. Di Melale Jenar gitu. Gimana Mas, pokobre gimana Mas? Ampek enggak kobene, Mbak? Horek bertenaga ya, Mas? Iya. Ya kul kuwi tok sing ngocok. Marem nganyar iki lho, kobe iki, Mbak. Oh, pakai yang triple magnet itu ya, Mas? Iya, betul. Ya, di sini genset besar dari KMS Audio ini. 40 kVA mesin penggerak Mitsubishi Fuso. Ngono. Armadan ini jauh lor, ini dari basecamp KMS Sragen, sama ini di Sragen bagian utara lor. Full utara nih. Ini tinggal loading saya biang sebelah lor, karena udah naik sebelah. Oh, tanggal 7. Oke. Itulah sesok lokasi. Wih, lagi Bok Dragon diangkat wong loro ya, panggah kuat ae iki piye? Iki wis tak cekel kok. Ini ya, Lur. Kru-nya iki pengkah-pengkah, Lur. Anti doyong. Boknya lho gedene koyo ngene. Yang sayap sebelah udah naik itu. Penataannya masih harus simetris presisi lor, biar ramot ramot tukah. Ini mau naik lagi ya, yang boxnya Dragon. 3 orang kali ini. Bayo, aku jane pengen jadi kerusan sistem ini, kini gak kuat njunjung aku mesti. Kru anti doyong iki alias pengkoh-pengkoh. Ya, masih meruntus. Nah. Wah, betenan lor, ingin lor. Perjuangannya mencari rupiah demi keluarga iki lur. Kerja maksudnya. Ya.
Ki loading sound system titisan Brewok audio tertua di Sragen lor. Ini ya lor, pertama kali yang minang produknya Ombre Militer ini Mas Supri Kempis dari alamat bawah tower Widoro Sragen. Monggo teman-teman bila ingin menambah laptopnya dari KMS Audio jangan lupa menghubungi di nomor itu ya lor. 081-336-146-622 lor. Mana lor? Zoom. Enggak lor, ini nomor ownernya bisa gercep-gercep tanya-tanya untuk live ngejobnya dari KMS Audio gitu ya lor. Ini tinggal naikkan linerai Cides versi KMS Audio, besar sekali suaranya kalau cek sound musik lantang. Linerai titer 1 2 mata speaker per box gitu lor. Dan untuk rinjengnya KMS Audio itu besar sekali pakai hulu, tingginya ada 6 meter. Kangen nganggi BBP jari. Terus lemas. Yo, lah tuh tahu. Wong ini lo, disuntik lo gak gelem sing nyuntik. Bayo, merepotkan nek kangen karo pacare malah repot lor. Lemes jari nih lor. Iya. Udah naik semua ya untuk subwoofernya. Segini, udah penuh ini armadanya. Suaranya oh, berarti tembus ke jalan raya gini, Bu. Iya, sampai Briko. Oke. Gua sih aja di pulau magnet nang. Anjing juga sih kok bingung. Kita masuk ke lokasi hajatannya. Kita lihat amunisi ampuh dari senternya KMS Audio. Ini ya. Spek baru, spek horek dari KMS Audio. Yang bernama dari bawah tower Widoro Sragen. Di sini dari Melalen Jenar dekat live jobnya tadi dengan Hanar Jaya Production. Ini box Kobre lor, titisan full dari Brewok Audio Militer. Boxnya pakai Kobre. Speakernya ini lor, triple magnet RDW. Bawa serinya 18L S330 CMB lor. CBM lor, CBM kok CMP. Voice call-nya 5 in 3300 watt, RMS-nya 6600 watt. Seperti itu ya, lor. Continuous-nya 8 ohm. Continuous. Ini cangkangnya warna orange dari RDW triple magnetnya. Horek sekali nih dari RDW, lor. Infonya begitu, lor. Horek lantang. USB 5 in gitu ya. Jadi karena ketinggalan live jobnya ini udah kukut dari KMS Audio. Ini per senternya bawa 2 sub center dari KMS dan vokalnya atas bawa 15 in double speaker plus titer juga itu versi KMS. Titernya atas itu ya double gitu lor infonya. Ngeri. Oke, kita lihat ke monitorannya KMS Audio masih di panggung sana dan teman-temannya masih kukut. Ini baru selesai untuk hajatannya lor. Oke, di sini di panggungnya KMS tadi ya bersama musiknya wis selesai lor. Oh, ini pakai floor vokalnya montar bu 15 in single plus titer montar bu. Di sini ada CLA untuk subwoofernya monitor. Seperti ini ya CLA-nya. Atasnya pakai double juga itu atas 15 in sana sama lor. Pakai versi box-nya custom KMS Audio. Coba kita lihat ke dapur pacunya dari KMS Audio lor. Ini masih ada remajanya desa Melale Jenar Sragen. Ngono. Di sini armadanya lor mau ngambil itu
dapur pacu ya, power dan juga mixernya. Lokasi hajatannya seperti ini. Nah, ini jalannya lur, jalan tebu lur. Yang jero ya nek. Apa iki ya? Jembatane. Tutup tekan kono lur. Dulu aneh sering lesep-lesep rono. Ngono impune. Kita pakai armada Suzuki. Ini harkes-harkesnya, kabelnya bawa SPL audio nih. Kabel dari KMS audio bawa balap nih lor. Ini tadi ya. Kenapa mas? RDW Windows CRDW tau mas, Windows ini kapan aku RDW. Oh gitu. Ini monitor yo ACR anu CRF ACR ketiga. Mau ndak coba dari gitu kang ire. Ibu aku mixer Englin Destroy 4336 channel. Ya dijelasin Mas. Viral. Sampai anu dua beliat musik Jakarta. Malah promosi. Yo promosi lah. Sedesan mbak ini Sony apa mas? Sony jenengan apa? Aku dagang kok mbak. Oh dagang. Orang son-sonan. Enaknya yuk setel, enaknya yuk wis. Dari remaja pemuda sini ya mas? Melalui engineer? Iya. Tapi dia dagangnya di Jakarta. Iki tiga pemuda. Malah promosi. Toko buka lapak Instagramnya Johan Sumpel. Oke. Di Jakarta. Oke mas, sukses. Manual mixernya pakai Allen. GL3800 ya mas ini? Iya, laras. Ngono ku laras. Kok dibukae kae tekan sone to, dan dikukut kok. Oke, pokoknya ini ya, full spek ini Mimin montanya versi kukut ya, Lur. Dijunjung dhewe nang Mas. Yang tasui diangkat dhewe. Yo rijinge garapane ngendi ora ngerti, tukang rase ngendi. Dupehi F5. Power dijunjung dhewe. Ini PSU-nya dari Allen lho. Manual mixernya KMS. Biasanya siji wong loro, Mas. Heeh, pertama terus bedina, Mbak, dia proso-roso. Ndak rampung lho. Itu, Mbak, di sopir cewe. Iki garek dagelane tok, Lur. Sini kru dari KMS Saudi, Lur. Kru kukut dorek ya. Masih tertinggal 4 kru yang ngangkat junjung nih. Aku yakin iki di syuting Mbak Ayu benar rusak kabeh. Iya Mas. Biasane wong arep. Bapak disne nyekel wis beda kok karo biasane kok. Mau lho ngekas tangan iki yo. Mau lho bingungi sarung tangan. Heboh. Biasane gembretek e saiki kalem kabeh saiki. Yo. Mixer gede lur. Allen GL3800 itu. Wala, satvela dijunjung dhewe lur.
lah wis doyong. Ya Allah, ya Allah. Biasane lho wong loro. Terus tak bayu. Benah iki cetok. Alah yo yo. Aku biasane lho wong loro. Alah ben guyu dhewe aku. Tenan, Mbak. Tenan gak nang omah nang gudang. Wes dian. Kabeh sono diangkat dhewe. Diporongi dhewe kabeh. Ben guyu. Kuat-kuat. Anjir. Buri dari tapani we. Langsung munggah. Nah, kita kelahan bekar ya, Po ya. Montar ku 15 in floor vokalnya naik. Oi, tar vokalnya juga nih mau naik montar bu. Montar bu 15 in satu pasang. Ditaruh di dalam harddisk. Oke, ini udah naik semua ya, tinggal gensetnya nanti dikaitkan lor. Ini isinya kabel lor. Kempis sound system ora meletre ora asik gue. Naik semua harkes manajemen sistemnya. Sini aksesnya dari KMS Saudi lor, mau naik. Di sini harga lampu ya. Kor vokal dari KMS Audio naik juga nih. Sama
terminal listriknya ya. Bolo sak mene gedene dijunjung dhewe. Gajile loro kolongke. Tenangna sene. Mau bongkar rejeng yang sebelahnya ya lor. Cara merubuhkan rejeng dari KMS Audio lor seperti ini lor. Sini ya. Waktu udah sore ya lo. Mau maghrib nih. Pokoknya sistem KMS Audio nih mau pulang. Pulang ke base camp nanti lanjut di apa ya? Siap naik semua, genset tinggal dikaitkan ya nanti. Tinggal di tali harkis. Guys, tali ya track bel tolor, ya Allah salah ucap, mohon maaf ya. Udah jadi nih, udah naik semua lor. Tinggal kaitkan gensetnya lor. Oke nih loading kuku terakhir, tinggal kaitkan gensetnya sama armadanya lor. Kalau KMS Audio pulang ke Widoro Sragen. Nyari mendem.
dekor. Ini udah ya, Lux, selesai. Mungkin nih Mimin yang dapat infokan dari KMS Audio yang drama dari bawah Tower Widoro yang diambil oleh Mas Supri Kempis. Bila Mimin banyak salah dan kurangnya, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam semangat. Cus, kita pulang ke base camp ya. Dari KMS Audio, titisan Brewok, audio terbesar di yang tertua lor di Kabupaten Sragen. Salam satu hobi dan salam semangat.